Dan di sini kita hadir semua lengkap. Mari kita masuk ke Desa Wisata Kerawi dan Konservasi Pantai Kerawang. Bahan-bahan ikan mas Menteri. Oke. Okay. Ini kayak apa? Perihal bisa saya grogi ya ngomong dengan mas Menteri ini ya. Oke, okay, kalau gitu kita beli beberapa produk di sini dan dibawa pulang untuk oleh-oleh kita karena kita harus menjadi rojali. Bukan yang jadi beli. Kedatangan Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Kemenkrat, apa tanggapannya? Yang jelas ini menjadi satu keunggulan buat kami, artinya Desa Wisata Kerawi terkait anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Tahun ini Desa Wisata Kerawi ini masuk ke 4.783 desa yang mendaftar. Untuk Lampung sendiri itu hanya Desa Wisata Kerawi yang masuk. Makanya setiap desa wisata yang masuk ke 75 besar itu pasti akan dikunjungi oleh Pak Mas Menteri, kita nyebutnya Mas Menteri. Tapi sebelum mereka datang itu ada tim juri yang menilai apapun yang di upload ke Jadesta, jejaring desa wisata, itu akan dibuktikan ketika penilaian tim juri apakah benar atau tidak, gitu, sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi harapannya dengan kedatangannya Mas Menteri ini akan mendongkrak daripada wisata yang ada di Desa Kerawi, khususnya Pantai Minangrua ini. Dan wisata itu tidak bisa hanya berdiri sendiri, artinya kami di sini bergandengan dengan nelayan, dengan souvenir, kuliner, juga ada kebun edukasi yang dimiliki ataupun Alpukat Civit Kerawi yang kemarin dinilai oleh Profesor Azril itu sangat luar biasa, yang kebunnya Pak Sabana ini. Ini salah satu perwakilan dari nelayan dan kebun edukasi. Artinya di wisata Kerawi ini sangat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan ke depannya. Harapan kami ini akan menambah dan mendongkrak perekonomian masyarakat ke depannya. Untuk penilai sendiri yang untuk hari ini yang sudah dari kemarin tim penilai dari wisata Adwi. Seperti apa? Kalau kita lihat dari semua kesan dan pesan apa yang disampaikan oleh Profesor Azril dan Ibu Putu Ayu Anggra ini, artinya ada keunikan di Desa Wisata Kerawi ini. Satu keunikan yang memang tidak didapat di desa-desa lain. Karena di sini dalam satu tempat itu berbagai macam-macam spot-spot ada. Seperti air terjun, Gua Lalai, artinya apa namanya, Grand Canyon, terus undersea-nya gitu kan. Nah, terus lagi ada pematang sunrise, ada lagi kebun edukasi. Jadi memang itu sangat unik. Dan profesor itu tertarik dengan Alpukat Civit Kerawi dan souvenirnya Pak Sumarna. Sejauh ini kami dibimbing dan dibina oleh Dinas Kabupaten, ya, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. Dan di acara ADW ini, terutama untuk di penilaian 75 besar ini, Dinas Pariwisata Provinsi itu sangat luar biasa support kami dari tenaga, pemikiran, bahkan finansial yang mereka keluarkan ada untuk mensupport acara menyambut. Bagaimana cara ini bisa berjalan dengan sukses gitu. Mereka bantu. Dan ada beberapa poin yang mereka sampaikan, artinya akan ada bantuan, beberapa bantuan yang akan diturunkan ke sini setelah acara ini dari Dinas Pariwisata Provinsi.